bumbu-bumbu bumbu. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat saya TV. Kali ini kita akan melihat-lihat Terminal Jibrod ataupun Terminal Pasir Hayam. Dan ini adalah serba selamat. Kita akan melewati bundaran Tol Serba Selamat ya. Kita ambil sebelah kanan. Kita akan melihat-lihat Terminal Pasir Hayam. Mobil Marita ngetem di dia ngetem nanya Cianjur Kampung Rambutan Cianjur Jakarta. Saya akan melihat ke dalam ke terminal bagaimanakah kondisi terbaru di tahun 2022, apakah ada perubahan atau tidak dari segi fasilitas ataupun dari segi kualitas. Seperti biasa seperti ini ya, tidak terlalu padat. Kalau jam-jam segini kalaupun mau hari raya ya terlihat padat. Ini jurusan Kampung Rambutan, kebanyakan Kampung Rambutan ya. Kita turun dulu di sini. Kita mau lihat ke dalam jurusan apa saja yang bisa dari Terminal Cianjur ya. Di sini Kampung Rambutan, ini kalau yang mau ke Cianjur Selatan di sini ada Cikadu Panda, mobil yang putih sebelah kanan. Cikadu, Leles, Cijampang, Jayanti, Cijati, Sindang Barang dari sini nih. Kalau mau ke Cianjur Selatan ya. Kita lihat lagi. Ini juga banyak warung di sini. Dan ini kantornya, kantor Terminal Pasir Hayam. Kita lihat yang mau ke arah Bandung. Ya, ini Bekasi via Jonggol, Sumedang, Cirebon, Jakarta, Bogor, Merak. Ya, walaupun nanti rame ya mau Idul Fitri gitu. Oh, jalurnya ke sana ya. Kalau mau pasar, ini pasar sebelah kanan. Lihat-lihat pasar kayaknya seru juga ya.
kita belok saja ke belok kanan ya. Bisa, boleh gak? Kita boleh kanan di sini nih. Set. Nah, di sini kita lihat pasar aja lah. Nah, kayak gini. Kalau hari Minggu di sini ada kegiatan Car Free Day. Jadi dari sini sama ini panjang ini penuh dengan pedagang. Ini sampah di mana-mana ya, ini masalah dari kemarin. Kita ambil jalur mana ya? Pedagangnya ada tapi pembelinya nggak tahu ada. Ini blok apa? Blok C. Beras. Bumbu-bumbu di sini. Beras di sini, telur. Oh, ada kerupuk. Arang tusuk sate di sini. Kita lihat ke sini nih. Teman saya juga di sini jualan buah tapi gak tahu blok apa ya. Kita jelajahi saja ya. Ini bumbu-bumbu buah kan. Duka jam sebar rame nanya. Sudah mulai pada pulang. Oh, ya rame. Nah, ini bumbu-bumbu. Aye. Sayur. Mana yang belah dia? Ah. Ini belok naon ya? Sayur kan ya, sayur mah luas ya, sayuran apa ya, sayur ya, engkol, sebelah kiri sayur, oh mulai sayur engkol, sayuran, sosis. Bawang bodas, terong, oh iya semangka ya buah ya, jadi yang mau belanja ke sini luas ya. Ah iya lauk mah di dia. Nah di dia mah lauk kumpul. Oh. Kemat turun lah. Nah. Ah di dia lauk kumpul blok naon ya jauh. Di sisi pangsisina lah. Yang mau lurus ke arah gerbang. Ini banyak ikan. Segitulah. Mungkin nanti turun ya. Nanti kalau ada waktu turun. Nah, sekarang masih gitu aja lah, selewat saja. Parkir mayar. Aduh. Ngeluarkan lah cisna. Saya Pak Jisna. Aduh, saya begini. Tenang angsulan lah. Oh,
motor sebelah kanan sana 2000, mobil 3000, teang sulan. Assalamualaikum. Punten Pak Tere. Iya, Pak. Don, Pak. Pasar Induk Cianjur. Sekarang kita mau ke kota, tapi videonya kita sudahi saja dari sampai sini dulu ya. Sekilas itu pasar Cianjur. Pasar induknya di sini. Lalegaknya biasa lah di pasar Maya. Becek kotor ya biasa. Tapi itu suka bersih, nanti dibersihin. Walaupun mau seperti swalayan ya emang harus tertib. Perbedaan pasar induk pun pasar tradisional sama swalayan kan di titik bersihnya. Jadi barusan juga segitu mau udah bersih. Jadi sampahnya dikumpulin, nanti ada yang angkut itu. Nah, sekian dulu teman-teman informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.